Welcome guys, balik lagi bersama gue di Cizuri. Dan ya, balik lagi guys, betul sekali. Ini dia studio lama ya. Kita akan main game Indonesian City Quiz atau quiz kota di Indonesia guys. Kita akan menebak kota-kota di Indonesia teman-teman ya. Nantinya ada titik-titik yang akan ditempatkan di setiap pulau-pulau di Indonesia dan kita harus menebaknya gitu ya. Itu kota apa lebih tepatnya gitu guys. Kita akan langsung play aja di sini cuy. Di sini ada play it 600. Jadi udah dikalikan main 600 kali ya gitu ya. Ada average juga 6,37. Jadi ada dari 10 orang cuma 6 orang gitu ya yang bisa menebaknya ya. Ada 10 pertanyaan. What is this city called? Oke, di situ ada Maluku Utara, teman-teman ya. Dan di sana dia ada Maluku. Kayaknya kalau Manado tidak mungkin. Manado itu ada di Sulawesi di sebelah sini titiknya nih ya. Moskow kelihatan kan ya? Nih gua gedein dikit deh biar kelihatan mantep-mantep lah ya. Biar puas-puas lu sekalian lu mata lu ya. Nah, ini kan gede enak kan ya. Ternate bisa jadi nih. Mataram juga kayak bisa jadi nih. Mataram itu ada di Sulawesi atau ada di Sumatera guys. Sama Manokwari kita akan pertama nembak ke Ternate guys. First try not bad lah ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua teman-teman. Di situ ada Bali, dekatnya Jawa, di bawah atau di selatan dari Kalimantan ya. Itu kayaknya tidak mungkin Palu guys. Palu ada di sini ya posisinya ya, di atas Sulawesi. Mataram juga kayaknya adanya di Sumatera, ada dekat Batam gak sih? Kupang, bisa jadi Kupang nih. Bandung sangat tidak mungkin nih teman-teman ya. Bandung ada ya mah di Pulau Jawa, kocak. Ridwan Kamil ngomel nih kalau misalnya Bandung tiba-tiba pindah ke daerah NTT ya. NTB itu ya. Kupang lah guys. Bukan itu Kupang ya. Ya udah bodo amat lah ya. Nomor 3 guys, Denpasar ya. Iji kalau ini cuy ya. Di Bali, di bawahnya Bali cuy. Denpasar, tidak mungkin. Bandar Lampung teman-teman. Mau ngapain lu ke Bandar Lampung anjay. Denpasar bro, kita baru salah satu ya. Oke, di situ ada di Papua lebih tepatnya ya. Titik merahnya itu ada di ujung ya. Merauke nih jangan-jangan nih, nggak ada ya. Jayapura, Jayapura sih benar ya teman-teman ya. Adanya di Papua. Tapi Jayapura itu kalau nggak salah di sekitar sini guys. Kalau di sini itu bukan Jayapura ya. Gorontalo juga nggak mungkin, Gorontalo ada di sini. Yogyakarta, sejak kapan Malioboro ada di Papua bro? Kayaknya kalau nggak Manokwari, Jayapura guys. Kayaknya Jayapura tidak mungkin, kita akan ke Manokwari ya. Aduh. Kita akan mengeluarkan 100% kemampuan kita guys. Di sana ada Denpasar, tidak mungkin. Bandar Lampung tidak mungkin. Kendari, Makassar. Makassar di sebelah kiri ya guys ya. Bukan Makassar, ini Kendari coy. Gua akan mulai serius nih sekarang nih ya. Tidak ada tipu-tipu gaming lagi bro. Ini masalahnya nih ya, di pertanyaan di pilihan ganda ini guys. Ini pilihan ganda ya masalahnya ya. Ada A, B, C, D ya. Itu terkadang ada dua pertanyaan yang ngeprank coy. Ada dua pertanyaan yang tipu-tipu ya di sini ya. Tidak mungkin Jakarta ya. Jakarta di sebelah sini. Ada di sebelah baratnya dari Pulau Jawa. Manokwari juga kayak bukan ya. Kayaknya kalau nggak Samarinda, Yogyakarta guys. Gua akan tebak Yogyakarta ya. Mantap. Nggak ada nih Samarinda, makanya di Kalimantan ya tadi ya. Sekarang kita ke Sulawesi teman-teman. Pertanyaan ketujuh ya. Manado bisa jadi. Manado sebelah sini nggak sih, di ujungnya Sulawesi guys. Makassar di bawah Sulawesi, tidak mungkin loh. Liatin tuh, liatin ya, liatin. Di sini ada tiga jawaban yang sama-sama di Pulau Sulawesi bro. Dan itu sama-sama deket semua, gila gak sih? Ini yang bikin pertanyaan nih, gue yakin guru IPS nih cuy. Gue akan tebak, Manado guys. Salah-salah, sorry, Palu ya. Hampir gue klik tuh Manado bro. What is this city called? Wah dari tadi di timur mulu ya. Kenapa dari tadi di timur mulu nih? Timurnya Indonesia mulu guys. Di Maluku ya teman-teman ya, daerah Maluku lagi. Denpasar, gak bisa ya lu nipu-nipu gue lagi. Jayapura yang tadi cuy di sebelah sini, di ujung Papua ya. Ambon, kayak Ambon deh. Kalau Bengkulu kan adanya di Sumatera teman-teman ya. Bener gak? Correct me if I wrong. Ini ada bantuan apa ya di sini ya? Ada 50-50 atau telepon teman. Ini Ambon sih kayaknya sih ya. Walaupun gue tidak yakin, yang penting yakin. Tidak yakin, yang penting yakin. Nah, kalau ini Makassar guys. Makassar Gorontalo ya. Makassar sih kayaknya sih. Pertanyaan terakhir nomor 10 guys. Di sini ada aku yang cinta padamu. Malah nyanyi kocak. Ini kayaknya daerah Timor ya. East Timor ya. Timor. Kupang nih guys kayak guys. Average score-nya 6, kita 8 bro. Kita dapat nilai B ya. Terima kasih Pak Guru IPS. Kita akan play lagi dan kita akan mengejar ini skor ya. Minimal kita harus bener 9 teman-teman. Bisa kah gue bener 9? Kita akan coba sekali lagi ya. Sombong amat. 10 pertanyaan lagi ya.
What is this city called? Nah, di bawah sini, bro. Palembang nggak sih? Bandar Lampung, deng. Lihat nih ya, dari A, B, C, D. Ini kayaknya udah mulai susah nih, teman-teman. Ini gamenya tahu kalau gue mulai permainan kedua gitu ya. Ini A, B, C, D-nya tuh di Sumatera semua. Bandar Aceh di atas. Medan di sini. Palembang di bawah. Bandar Lampung juga di bawah. Oke, kalau itu mau lo, lo nantang gue. Jadi, ayo kita kumpul di lapangan sekarang. Bandar Lampung. Sekarang di Pulau Jawa, guys. Surabaya, bisa jadi. Jakarta, tidak mungkin. Semarang, Bandung, tidak mungkin. Ini kita akan hapus ya, Jakarta sama Bandung. Jadi antara Surabaya, kalau nggak Semarang, guys. Deketnya Madura itu, kalau nggak salah Surabaya sih ya. Bener-bener ya, bismillahirrahmanirrahim. Wih, bener. What is this city called? Padang, Jambi, Jambi kayak di sini deh. Ya kan Jambi itu kan deket Riau ya, teman-teman ya, enggak ya. Medan juga enggak, Medan di atas. Pekanbaru kayak Padang deh. Wih. Yuk bisa semangat yuk, bisa yuk dikit lagi yuk. 4 dari 10 guys ya. Nah, kalau ini gue percaya 100% nih guys. Ini jawabannya apa? Kok enggak ada Manado anjay? Lah, gue kira Manado. Oh, Gorontalo berarti kayaknya nih. Jayapura enggak, Banjarmasin ada ya di Kalimantan ya teman-teman ya. Dan Pasar di Bali, coy. Jayapura, Gorontalo lah kocak. Lumayan nih, beda-beda pulau semua. Gampang ya dibedain ya, tidak tipu-tipu gaming. Lah, Surabaya lagi. Oh enggak. Ini di sebelah kirinya Surabaya guys. Oh ini kayak Semarang deh. Kenapa ada Jakarta mulu sih? Jangan mentang-mentang ya, ibu kota negara Indonesia Jakarta, di sini masuk Jakarta mulu gitu. Gue tahu Jakarta di mana bro. Semarang lah. Wuhuh, jauh coy, kita ke Sumatera ya guys ya. Pekanbaru, enggak. Palu juga gak, Pekanbaru. Palembang, Semarang nggak mungkin ya, Palu juga nggak mungkin. Pekanbaru atau Palembang, sama-sama P nih guys, double P ya. Kayaknya kalau Palembang tuh di bawah gak sih? Ini kayak Pekanbaru deh. Yaudahlah, kita serahkan saja kepada yang di atas guys, Pekanbaru. 7 per 10 dan kita masih belum salah sama sekali guys. Wow, Pontianak mah Kalimantan. Bukan ya, bukan Pontianak. Padang, Palembang, Medan. Padang, Palembang. Palembang, Padang. Ini PPP nih. Ini kalau Medan diganti jadi misalnya Palangkaraya, beh, PPPPP semua. Udah kayak orang mau lagi nge-WA PPPPP ya. Palembang gak sih? Gila loh. Anjir, Sumatera mulu dah. Jambi gak sih? Ini Jambi nih. Mantap. Kemana lagi nih? Sumatera lagi nih, bodo amat nih. Bener kan Sumatera lagi bro, gila gak sih? Ini susah nih guys. Gua kurang tahu nih daerah-daerah bawah Sumatera nih. Surabaya, anjir Surabaya guys. Bengkulu kali guys ya. Tanjung Pinang tuh sebelah mana deh? Guys, Tanjung Pinang tuh sebelah mana guys? Komen ya. Oke, kita akan coba tang ting tung ya di sini ya. Tang ting tung, siapa yang beruntung? Oh, Bengkulu bro. Pertanyaan terakhir. What is this city called? Titik merahnya ada di Kalimantan. Ada di sebelah timur Kalimantan. Itu sepertinya ada di daerah Kalimantan Utara. Atau mungkin Kalimantan Timur. A. Pontianak. B. Tanjung Pinang. C. Padang. Atau D. Samarinda. Jawabannya adalah Samarinda. Gila skor kita. Excellent bro. Harusnya S nih ya, perfect. Your score 10. Average score-nya 6. Gila guys, keren banget ya. Ini banyak banget guys ternyata guys ya. Ada Indonesia, Asia, India. Wow. Pertama bener 8, kedua bener semua ya. GG 10 guys, perfect score. GG Gaming. Thank you teman-teman udah menonton gue. Jujur aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like kalau kalian suka dengan video ini teman-teman ya. Follow juga Instagram gue di @jujur1 untuk melihat daily activities gue. Gue jujur ya guys. Dadah. Next kita akan kuis pilihan ganda apa lagi nih guys.